Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada hari ini kita akan melanjutkan bermain-main kita dengan alat-alat kecil-kecil. Alat-alat ini sudah dibuat dan sekarang kita akan coba. Semoga nanti berkesempatan, bahkan kita akan coba juga untuk di udara. Walaupun saat ini propagasinya sangat buruk, awannya begitu tebal, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita sedang mencoba, sedang bermain-main. Dan alat-alatnya teman-teman lihat, nah ini adalah low pass filternya, ya sangat kecil, sederhana, dan dibuat juga dari kotak bekas. Ya, itu terlihat 3 band, 40, 15, dan 10, termasuk 11 juga ya. Dan itu penyambungannya juga bisa dilihat itu bergandeng-gandengan. Jadi saling bergandengan tangan, tidak boleh bermusuhan. Begitu. Jadi berbaik-baikan. Jadi USDX-nya disambung ke controller ya, supaya bisa menggerakkan. Kemudian controllernya juga in dan outnya, outnya kita gandeng lagi ya, nanti dengan linearnya. Nah itu coloknya seperti biasa ya, ada controller tegangan 12 volt juga di situ, ada relaynya. Dan ini adalah mini RF amplifiernya ya, lalu dimasukkan terakhir ke low pass filter kita. Dengan pakai low pass filter juga waktu merisip akan lebih bersih, karena benar-benar tersaring di filter. Begitu teman-teman ya. Ini kita lihat tuh kalau didekatkan. Nah ini adalah controllernya ya, kita teman-teman bisa membuatnya sendiri karena mudah, dan nanti kalau mau eksperimen bisa digunakan. Dan ini USDX nya bisa juga pakai homebrew, bisa juga pakai USDX sekarang yang stand alone tuh, yang QRP gitu ya. Jadi lumayanlah kita kasih ganjalan dikit, apabila propagasinya lagi jelek kita masih bisa berkomunikasi ya. Namanya juga amatir, nikmati saja bermain-mainnya. Nah seperti itu, jadi berderet-deret tuh 4 buah, namun kecil-kecil seperti itu ya. Dan kita juga akan monitor beberapa rekan-rekan yang sedang berQSO. Jadi dari monitornya juga bagus, teman-teman bisa dengarkan demikian. Kemarin-kemarin waktu matahari menyinar di atas di puncak di atas, tiba-tiba diturunkan hujan di tengah hari. Waduh, luar biasa. Tapi saya ingat ketua orang tua dulu, kalau orang hujan di tengah hari itu orang yang berpulang di hutan itu memandikan anaknya, katakan legenda orang tua dulu kan sih. Bentar, nampaknya banyak rekan ini, saya tahu betul di jalanan ada yang bergabung pagi yang ini. Nah seperti itu, nyusunnya juga boleh digandeng-gandeng, ditumpuk juga boleh, seperti gambar yang saya buat itu. Saya mencoba-coba bermacam-macam gitu susunannya, tapi gandengannya harus seperti yang tadi ya, jangan terbalik-balik gitu. Jadi susunannya seperti yang tadi. Kita akan lihat ya bagaimana monitor, nanti kita akan masuk juga, kita akan berQSO demikian. Pak Timo, silakan di tengok Pak Timo. Sudah menjelang, sudah ada panggilan. Sudah negatif kelihatannya. Oke, saya mau coba ke Pak Lugang. Yang kita liti, kilo kali Victor, apa namanya frekuensi. Yang kita sama Eko, komplemen memanggil nanti.
Nah, teman-teman pasti bisa membuatnya nih. Semuanya, skemanya, cara membuatnya, semua sudah ada. Propagasinya benar-benar buruk nih, awannya tebal. Tapi kita akan coba deh, kita coba masuk ya, bagaimana kita diterima di sana. Waduh, Pak Dimo, saya bantu saya Pak Dimo. Masih hari ini, ini lagi di channel. Ya coba, ini coba ngajui saya kenapa SPR naik. Ya ini berapa zero, berapa apa Juliet Pak? Konsen beliau yang manggil ganti. Kalau coba di ini dulu Pak Dimo, diterimakan dulu itu ganti. Ya, ya ini berapa cero, berapa apa jelek. Selamat sore om, bisa dengar gak nih Waisiwan Biaru Cianjur ganti. Roger, Waisiwan Biaru, selamat sore. Semoga saya juga bisa didengar. Bagaimana diterima di sana? Anda 59 tanpa kesulitan. YC1 BRU YB0 BAJ di Jakarta Timur ganti. YG Bravo Zero Bravo apa Juliet Jakarta Timur YG Caliwan Bravo Romeo Uniform. Bisa om, di sini operator Dimo di Cianjur ganti. Roger Kang Dimo Tara Renkyu, terima kasih Anda 59 plus. Selamat menjelang maghrib begitu. Berapa saya diterima, mohon report ganti. 59 aja om, belum ada nambah. Tapi terdengar modelasi 5 di Cianjur ganti. 59 aja om, belum ada nambah. Tapi terdengar modelasi 5 di Cianjur ganti. Nah kurang lebih seperti itu. Dikasih mini PA lumayan, bisa 50 kalau digenjot bisa sampai 80, namun saya nggak berani tambahin voltnya nih gitu. Kayaknya udah pernah saya coba terus LDMOS-nya jebol gitu ya. Teman-teman selamat mencoba bermain-main dengan alat kecil. Oke, terima kasih Mas Dimo, report-reportnya maaf GSO-nya terpotong. Silakan dilanjut YC1B RU Cianjur YC0B aja langsung nih menjelang maghrib 73 Cerio. Iya Mas Cerio 73 Cerio ada lagi. Iya Mas Cerio 73 Cerio ada lagi. Iya Mas Cerio 73 Cerio ada lagi.